dibebankan kepada yang salah maka bisa jadi kita mulai pada tersebut. Ada hal yang dalam. harus diyakini harapan kita standar masyarakat bisa menerima bahwa sunnah wal jamaah. Mungkinkah fatwa yang sudah keluar dicabut? Dan apa pertimbangannya? Kalau bicara fatwa yang merupakan hasil ijtihad dari para ustadz dalam permasalahan-permasalahan tertentu. Kalau sifat fatwa itu adalah pendapat, maka pendapat itu bisa berubah. Tapi kalau yang disampaikan adalah sebuah firman Allah, sabda Rasul SAW yang tidak memiliki celah untuk difahami selain itu, ya nggak mungkin akan dicabut seperti itu. Khususnya yang khususnya yang berkaitan dengan hal-hal keyakinan, hal-hal akidah kita. Ada pun kalau bicara, mungkinkah dicabut? Mungkin. Apa pertimbangannya? Banyak pertimbangannya. Yang pertama pertimbangannya bisa jadi adanya dalil yang baru diketahui. Sehingga kita nih Naduru ma'ad Hai sudar. Kita berputar mengikuti dalil. Mengikuti firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita memutuskan sebuah permasalahan dengan dalil yang sudah dikumpulkan, suatu saat ternyata ditemukan dalam salah satu kitab hadis sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nas yang menuntaskan permasalahan khilaf itu. Maka fatwa itu akan dicabut. Jadi fatwa yang berupa ijtihad, hasil pemikiran, hasil kesimpulan, itu bisa jadi dicabut. Makanya kalau kita lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau itu punya Al-Qawlul Qadim wal Jadid. Beliau punya pendapat-pendapat lama, tatkala beliau di Irak. Kemudian tatkala beliau berangkat ke Mesir, berubah pendapat beliau. Apa yang menyebabkan pendapat beliau berubah? Salah satunya ilmu yang bertambah. Yang kedua kondisi yang berbeda. Karena kadang kala fatwa itu keluar sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu. Seperti dokter yang memberikan obat. Kadang kala dipakai di tempat lain nggak pas ini. Maka munculnya pendapat-pendapat ulama Al-Imam Ahmad bin Hambal kalau kita lihat. Dikatakan ada Riwayat, anil imam Ahmad ada sebuah riwayat yang membolehkan, ada sebuah riwayat yang melarang. Sebenarnya itu bisa jadi karena faktor tadi bertambahnya ilmu, kemudian mungkin ada perbedaan kondisi atau tadi penggambaran masalah yang belum terlalu lengkap sehingga fatwa yang dikeluarkan salah. Kenapa? Karena kita manusia. Jadi kalau kiranya nanti ada sebuah fatwa dari Dewan Fatwa yang dicabut, maka ya kita harus sadar bahwa Dewan Fatwa adalah kumpulan manusia-manusia yang punya keterbatasan. Yang bisa jadi keputusan mereka itu juga terbatas dan mungkin juga salah. Tugas kita adalah berlapang dada. Barakallahu